Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Selamat datang di channel Istana Kaca. Di video kali ini saya akan memberi informasi mengenai etalase. Namun di video kali ini bukan untuk etalase toko ya teman-teman. Untuk sebelum itu saya mohon untuk teman-teman mau mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan hidupkan tanda loncengnya agar teman-teman bisa memberi dukungan buat kami dan bisa menerima notifikasi dari video-video yang saya buat. Baik teman, langsung saja. Ini sudah ada etalase untuk jual gorengan dan di sebelahnya itu untuk etalase rokok. Jadi teman-teman, ini dibuatkan untuk teman-teman yang mau usaha kecil-kecilan dengan budget yang tipis, namun teman-teman mau belajar usaha, inilah untuk jualan gorengan. Karena di samping ini harganya terjangkau dan dia tidak harus kita membuka ruko, bisa kita berdagangan di kaki lima, di tepi jalan. Nah, itu kita menaruh etalase ini di atas meja. Di sini ini desain untuk etalase jualan gorengan ya teman-teman. Bisa teman tengok-tengok jualan gorengan. Dan itu untuk kota rokok, apabila teman-teman mau buka usaha dengan modal yang tipis. Sekarang kan lagi musim tuh yang menggunakan box kontainer berjualan di tepi jalan. Nah, jadi kan nggak terlalu banyak makan tempat. Untuk harganya sendiri, etalase yang untuk jualan gorengan ini kami menjualnya di sini 500.000 dan itu pun masih bisa dinegos. Karena untuk konsumen, apalagi yang udah akrab, kita juga memahami sama-sama orang usaha. Jadi kadang teman-teman nih mau usaha tapi modal nggak ada dan kalaupun ada hanya tipis. Nah, jadi bisa mulainya dengan yang hemat-hemat dulu. Untuk yang jualan gorengan kita bandol 5.000 dan nego, dan di sebelahnya itu ada untuk etalase rokok. Nah, itu dibanderol 250.000 dan itu pun juga masih bisa nego. Bagi teman-teman sendiri yang ingin berminat, teman-teman bisa mendatangi toko saya. Itu kami lokasinya sebetulnya udah saya bikin di deskripsi, cuman kadang-kadang teman yang nggak sempat mampir ke beranda saya, langsung saja saya kasih tahu di video kali ini. Itu saya bertempatnya di Sungai Rumbai, kecamatannya Sungai Rumbai, kabupatennya Damasraya, dan provinsinya Sumatera Barat. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa komen di bawah. Oke, video kali ini mungkin sampai di sini. Hanya ini yang bisa saya informasikan sama teman dulu. Kita sambung di video-video lain kali. Ingat, saya ngerti lagi untuk teman-teman untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.